Ini yang bakso kikil. Mantap. Istimewa sekali pemirsa. Ayo kita coba bareng-bareng. Kali ini kita berada di Jalan Maijen Sungkono atau disebut juga Pasar Senggol, Kabupaten Bangkalan. Ada bakso kikil, soto babat, bakso tenis, kuah soto Madura. Seperti apa rasanya? Yuk kita coba. Yuk kita rasakan. Untuk harganya ini sangat merakyat. Menerima pesanan juga ini. Ini kita langsung berbincang-bincang dengan ownernya. Dengan apa siapa ini? Bapak Sumar. Bapak Sumar. Bestsellernya sini apa Abah? Yang paling banyak disukai sama pembeli ini? Ya semuanya suka. Semuanya suka. Yang favorit? Favorit ya bakso, kikil, bakso jumbo. Semuanya ya. Semuanya iya. Enak. Nanti saya coba memesan, Bah. Ini bukanya jam berapa, Bah? Jam 8 sampai jam 9. Jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya. Untuk harganya satu porsi berapa, Bah? Yang biasa 13.000, buat itu sama. Iya. Spesial 17. 17 ya. Ya beranak 21. Super jumbo 26. Super jumbo. Bakso kikil 30. Saya nanti yang spesial yang 17 ya, nyoba. Ya, spesial 17. Heeh, spesial 17. Ini, Bah, ya. Iya. Ini bakso kalau kuah soto. Bakso kuah soto ini yang unik ya. Bakso kuah soto. Bakso kuahnya soto. Soto Madura, Pak, ya. Soto Madura. Soto Madura. Asli. Ini kuahnya ini ya. Iya. Kuahnya. Mantap. Oh, ada yang jumbo juga penolongnya itu ya? Jumbo ada, beranak ada, spesial ada, biasa iya. Ada semua, lengkap pokoknya. Kalau yang spesial itu dapat yang besar juga itu ya? Yang spesial belahnya dua, kecilnya empat. Ya. Kecil sama besar ya? Besar sama kecil. Ini untuk mie ayamnya ya? Mie ayamnya. Jadi selain bakso kuah soto, ini juga ada mie ayamnya, jadi lengkap. Lengkap pokoknya. Harga bersahabat. Bersahabat. Dengan Mas siapa ini? Hari ini. Siapa? Hari ini. Oh ya, Masnya ini siap melayani kalau kesini. Oke. Tak nyaman tak macer ya. Dijamin enak. Mantap, 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 mantap. Oke, kikil orang satu. Oke. Spesial satu. Ini yang namanya spesial kuah soto. Oh, yang spesial kuah soto ini ya? Iya. Siap. Masih dicarikan tendernya. Mantap. Ada cara lainnya juga berarti ya? Ada. Potong-potong. Dijamin nagih ini. Pengen lah. Ini melambai-lambai minta dieksekusi ini. Makanlah aku, makanlah aku. Mantap, mantap. Bagi pencinta bakso harus nyoba kesini. Di Pasar Senggol atau Jalan Maijen Sungkono ya. Kanan jalan, ini satu arah jadi kanan jalan. Ini bakso ternikmat di Madura ini. Di Bangkalan khususnya. Di Bangkalan. Nah ini yang kuah sotonya ini yang nggak ada di tempat lain, lain daripada yang lain ini. Us, dan mantap. Ini yang kikil. Ada juga kikil, cuman saya pengen mencicipi yang spesial. Oh, yang spesial? Ini yang kikil ini. Ini yang kikil. Ada kikilnya. Kikil. Ini yang kikil sapi.
Kikil sapi. Yang jelas bukan kikil penjualnya. Bukan. Bercanda pemirsa. Iya, oke. Okay. Iya, biasa. Iya. Monggo. Mantap-mantap. Wah. Aromanya mantap sekali ini. Sedapnya. Sudah kebayang. Kita coba kuahnya dulu pemirsa. Wow. Mantap, ngalsu banget dan seperti kuah soto. Mantap, kita kasih lombok, kita kasih sambal. Mantap. Kita coba kendol kecilnya pemirsa. Kendolnya istimewa sekali. Sangat terasa sekali dagingnya pemirsa. Mari pemirsa. Bismillah. Dadalannya ini mantap sekali, tanpa dadalan kurang lengkap. Surganya bakso di Bangkalan, Madura. Ini kendol besarnya. Langsung kita cek. Terasa banget rasa dagingnya ini. Kendolnya ini empuk, lembut, dan ada sensasi krim-krimnya.
ada tulang rangunya di dalam. Kuahnya ini sangat segar dan juga sedap. Langsung kita uyap pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, alhamdulillah. Jika Anda ke Kota Bangkalan, di Kabupaten Bangkalan sini dekat dengan alun-alun, ada bakso yang sangat rekomendasi. Bakso kuaso. Rasanya benar-benar masya Allah enak, bukan sekedar enak tapi enak sekali pemirsa. Bagi Anda pecinta bakso harus Anda coba. Tempatnya di Jalan Mencen Sungkono atau di Pasar Senggol sebelah kanan jalan. Sampai ketemu di konten icip-icip kuliner Nusantara bersama saya Cak Malikul di fanpage dan juga channel Cak Malikul. Apabila ada salah kata, salah sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di konten JPJ Kuliner Nusantara berikutnya. See you next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.